Macam-macam array. Ada dua macam array berdasarkan jumlah kategori data, yaitu array satu dimensi dan array multidimensi. Array satu dimensi. Coba perhatikan ilustrasi berikut. Ada beberapa barang yang mungkin dapat disimpan pada rak tersebut. Apakah yang seharusnya dapat disimpan di rak tersebut? Barang yang seharusnya dapat disimpan pada rak tersebut yaitu barang yang sejenis dengan barang yang sudah ada pada rak tersebut, yaitu sepatu. Dari ilustrasi sebelumnya, dapat disimpulkan jika rak tersebut hanya dapat menyimpan satu jenis barang, yaitu sepatu. Jenis array yang serupa dengan ini adalah array satu dimensi. Array satu dimensi adalah array yang hanya mempunyai satu baris penggambaran data atau satu kategori data.